Sejumlah wilayah ibu kota Jakarta, salah satunya Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur, hingga Sabtu pagi kemarin masih bertahan di posko pengungsian, meski kondisi banjir berangsur surut karena khawatir banjir susulan. Sebagian warga yang rumahnya sudah tidak terkena banjir masih membersihkan rumah mereka dari lumpur dan sampah. Sebelumnya pada Jumat lalu, banjir di wilayah Bidara Cina mencapai ketinggian hingga 1 meter.